Oke guys, kembali lagi bersama gue di sini ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan lagi Bio Mutant guys ya. Untuk melanjutkan pertualangan lagi si prajurit kita yang sangat gagah perkasa dan imut-imut guys ya. kambing gue mau coba ke video dulu. Oke, penasaran guys ya, penasaran. Grafis coba kita maksimalkan bagaimana hasilnya ya kan. Iya, pengaturan maksimal coba sudah kita maksimalkan guys ya, gue penasaran aja ya kan. Oke, kita lanjutkan perjalanan prajurit kita yang sangat gagah, berani dan sangat perkasa guys ya. Keren sekali. Oh ya, bagi kalian yang menyukai game ini silahkan like guys ya, like. Gue sangat menghargai itu dan itu sangat memadu sekali ya kan. Terima kasih. I could swear I didn't see any clouds. Oke. Kita akan kemana sekarang? Oh, kita akan ke sana guys ya. Apa yang terlihat di grafik yang di sini di pengaturan video maksimal terapkan grafik otomatis udah kok resolusi masuk ke resolusi besar penajaman bagus sih guys ya, semoga nggak patah-patah guys ya. Mana kita akan pergi ke sini? Oh, kita hampir melewatkan sesuatu yang berharga guys ya. Oke, wah, baju tidak biasa. Wah, yeah, tidak biasa. Kita melihat dulu perlengkapan guys ya. Wah, plus 4 minus 10. Ini bagus sih, portual kulit. Kita melihat perlengkapan lagi, apa itu ya? Tas punggung tidak biasa. Pokoknya kita gas terus guys ya, kita gas terus ya, tas punggung. Tas punggung. Iya, kita jangan perlihatkan itu guys ya. Pelan-pelan kita bisa mendapatkan beberapa hal yang sangat membantu guys ya. Oke. Itu apa ya? Ini apa guys ya? Wah, bisa begitu ya. Oh. Kita bisa bebas menuruni gini guys ya, tanpa rasa bersalah untuk berpikir. Sebenarnya bisa, tapi kita lewat jalan ini aja. Yang terendam, kita coba berenang dah. Itu apa ya? Oh, daun. Gue penasaran mau berenang ya. That there's Subnautica station. Goop flounders around in there. Di sini enaknya bebas ya, sih. Kita mau ngapain tuh bebas ya, sih. Gak kepikiran apa-apa. Di mana gue nyangkut? Oh, di tembok. Ada tembok di sana rupanya. Wah, kita bisa manjat tembok gak ya? Oh, bisa. Wah, bisa guys ya. Oh, bisa. Bisa, kita bisa manjat tembok. Oh, begitu. Bebas sekali rasanya ya. Kita bisa ke sana gak ya? Oh, gak bisa guys ya. Kayaknya kita emang harus lewati jalan utama ya kan.
Mana jalan utamanya? Ada jalan utama di sana. Ada jalan utama aja. Itu jalan utama di sana. Kita menjadi penyusup. Maybe find a place to rest. Oke. Gak ada jalan utama di sini. Hanya oh bisa lewat sana. Ah. Aduh, nyangkut. Oke. Okay. Oh, kita bisa lewat sini. Gak bisa, guys ya. Kayak apa penyusup-penyusup yang sangat ahli, guys ya. Kita terlihat seperti penyusup yang sangat ahli, guys ya. Wah. Oke. Okay. I see you again. Says it's good to see. Berkata senang jumpa lagi. Apa bro bisa belajar berenang. Oke. Okay. Ini yang dulu mengajari kita berenang, guys ya. Meski jauh. Oke. Okay. Good berkata ingin menghilangkan dengan cepat. Ceritakan padaku tentang masa kecilku. Ceritakan padaku tentang yang. Oh. He recalls you wouldn't put in the time required to learn how to swim. Okay. He understands you've returned to face Lupa Lupin. That's the destiny you've been captured. Oh, kita seharusnya melalui Lupa Lupin. Dia katakan salah untuk wajah dia masih memiliki secara terharu. Okay. Now the time has come for you aku to siap, remember. Maafkan. He thinks that's the right thing to do. It's only when you kamu hanya menemukan kedamaian saat lelah memanfaatkan. Makin terang makin bagus. Wait, no, bright light blinds. It's dangerous. I've got all the cold sick burns you need, Dark. Apa kamu harus mendekat ke soal itu? Merasa dunia sudah tamat, bahkan Gu juga akan tamat. Terima kasih padaku karena mencoba menyingkirkan Gu. Oke. Okay, tapi kembali ke masalah Gu. Knows yesterday is already gone. It's what you do today and tomorrow that'll move. Dia suruh lupakan masa lalu, guys ya. Leave the Subnautica station as the pollution. Oh, dia disuruh return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the goo glide strong. You're lucky that way. There's still cargo left. Belakang ada gelap. Okay. Kita kemana? Ke sana. This is turning out to be quite an expedition. Gak ada celah buat naik kah? Ada kok. Tinggi sekali. Apa kita harus melewati ruangan, guys ya? Mungkin. Ya, sudah kuduga. It's not stairs, but it'll do.
Wah. Your balance is perfect. Oh, itu putih. Oke. Oke, selesai. Bisa guys ya. Apa yang terjadi? Oh, airnya surut. Wah, sepertinya ada hal yang tidak menyenangkan. Buat emosi aja lo kak. Thank you. Let's pocket that. Oh ya. Everything seems to take longer at night. Kamu menemukan satu teka-teki papan sirkuit. WS. WS pasti. Wah. Asal pencet aja guys ya. Benar enggak tahu begituan gue. Bisa juga. Tapi ini dipermudah guys. Terima kasih. Kita coba geledah dulu guys ya, ada sesuatu kah di sini ya kan? Ya kan? Langka. Gak ada lagi. Wah, palu aja, nggak biasa. Coba. Kita lihat dulu, guys. Apa sih? Ini masih nggak tahu, guys ya. Oke. Dia harus kemana ya? Oh. Kita nggak dapat gitu ya, gak dapat gitu guys ya. Sabar, gue mau cari sesuatu dulu di sini. Siapa tahu ada sesuatu guys ya. Kita tidak boleh berhenti untuk mengekspos ya. Oh, kita bisa terbang pakai itu ya. Itu tidak baik guys ya. Hmm.
Aduh. Wah. Aduh. 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 Mati kan kau anjir. Gerak sekali gue. Oke. Wah, tidak biasa. Pada umumnya kita dapat gitu, guys ya. Apa namanya? Banyak harta di sini, guys. Banyak harta. Ini apa ya? Kamu menemukan biologi kalau bio, oke. Disgusting biohazard, just gross. Sabar, kita melihat di sini dulu. Gak ada jalan ke sana ya. Sabar guys ya. Sebelum kita ambil itu, ini apa ya? Toxanol's offshore drilling caused oily matter to spread with the rain and contaminate. Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Oh begitu. Toxanol's offshore drilling caused pengeboran lepas pantai toxanol. The long-lasting effect this had on the evolution of wildlife was, as we know now, the only reason we came to exist. Wah. He's got the Googlite. Dia berhasil membuat salvage net. Apa itu jaring pengumpul? There are lots of valuables banyak yang berharga tertinggal di dasar-dasar rombau. Cari harta karun. Goop says Gizmo's devised a cannon for Goop. Aku bisa memposisikan dirimu, oke? The best way to find Quax is to talk to Goop. He has the bearings of the surf impeller. This means you will have the privilege of visiting Goop in the Sinky Dink. He only knows what's visible to the naked eye. Is not much of a bad. Yang stabil menikmati minumannya. Boom. Pasti menggunakan gerak nomor shift. Oh ya. 4. Oh. Oh begitu guys ya. The light's coming back. That's a bonus. Caranya turun di sini gimana ya? Kita nggak bisa turun anjir.
Emang kita harus sana dulu kali ya. Welcome to the Surf Archipelago, where the horizon rests on the surfy goop. Wah, bagus sekali desanya di sini ya. You're poking around Pokber, a prime village. This here is the Sinky Dink, home of Gulp, at the very least. Apa sih? Keluaran aja. Apa ini buat? Ah, malas sekali buat. Ah. Caranya turun gimana ya? Caranya turun mencet apa ya? Oh, mencet E. Oh, mencet O begitu. Tanya dulu. Harus melanjutkan perjalanan. Aku tetap ada di sini saat kamu kembali. He's pretty sure he's heard of you before, although the details are maybe a little hazy. He guesses he does, but it's dia begitu, tapi dia hidup hanya sepanjang dunia. Yang dia terkadang dia cocok, bukan diaduk. Berkata kamu tanpa memiliki dahaga kuat untuk melakukannya. Kamu ingin tahu kamu bisa meluangkan waktu menolong pria memuaskan dahaganya. Bagaimanapun juga dia harapan kamu menemukan cara untuk membasahi kerongkonganmu. Says life's like a mystery drink. Sometimes it's amazing and sometimes it's awful. But sure, that's the point. Tentu saja itu intinya, namun kamu tidak boleh berhenti mencoba hal baru. Oke. Says you should toast the end of. Berkata kamu harus bersulang untuk akhir dunia. Menghargai sifatmu yang selalu ingin membantu. Terima kasih. Mereka peminum yang hati-hati, seperti burung. Mereka merasa harus begitu, tapi mereka tidak bisa. Namun siapa yang peduli soal mereka? Bisa begitu gitu, mereka lainnya. Oke. Nah, itulah dia dipanggil duduk. Dia orangnya nggak peduli amat. Apa kamu punya masalah dengan alkohol? Minum minuman keras membuatmu bodoh. Menduga salah sebenarnya adalah menemukan sesuatu untuk diri diminum. Ada cara meredakan stres lain. Minum dingin di masa-masa seperti ini. Untungnya dia masih membantu. Ceritakan lebih banyak tentang karakter. Mereka lebih baik dalam mengepung daripada menggeprak. Oke. Berkata kamu telah membahas hal-hal yang penting. Kita lihat dulu guys ya. Kita kencingin dulu. Let's see. Mari kita lihat. Wah. Sudah hampir gini guys ya. Eh. This thing purrs like an aqua cat. Wah. Ada tempat parkir ya. Gue taruh mobil gue di mobil gue, kapal selam gue di sini aja ya.
Ada sesuatu di sana. Sebentar. That's a resource totem. Ini adalah totem sumber daya. Trying to keep the area clean. Biar ada bersih. Itu apa ya? Sabar guys ya. Empat ini apa ya? Siapa ya? Berkata mereka lelah berpikir begitu keras dan berkata pohon kehidupan. Bagaimana cara kerjanya? Berkata kamu hanya menyambungkannya. Most mind monitors were kept indoors. It'll probably be broken when you mungkin ini rusak dan kamu menemukan, tapi kamu sangat pintar. Kupikir dapat membantu memecahkan masalah. Berkata kamu bahkan akan jadi pemecah. Temukan. Apa sih? Disuruh analisis apa lagi ini? Apa tadi ya? Analisa? Wah, jauh sekali di sana ya. It's a game of life, yours and everyone else's. Memetakan penampun. Kita ngebut. Wah, jauh sekali perjalanannya guys ya. Sabar. Ini apa ya? Itu ada pohon kehidupan lagi di sini. Wah, banyak gini di sini guys ya. Sabar guys ya. Oke. Check out that ping dish. Good as a landmark if nothing else. Apakah kita akan bertarung di sini? Gak bisa sembarangan sana nih. That's a mind monitor from the days gone. Looks like the inputters need to be linked to get the mind monitor to boot up. Selesai. Apa ya? It's mind over matter, software over hardware. Success is peace of mind. Wah, palu. This is all about you. Whether you succeed or fail, it's on you. Jauh-jauh ke sana lagi anjir. Jauh perjalanannya guys ya. Ya. Gak tanggung-tanggung sekali jauhnya ya. Ayo. Oke. Itu apa ya? Sabar guys ya. Coba gue mau ke sini dulu. You enjoyed that. Wah. Tempat tiga begitu guys ya.
Gue penasaran LT. Gak bisanya. Oh, sekarang berada di dalam goa. Wah. The Quack Hollow. It's just lonely. Wah. Udah kok. Oh gitu. Gak ngerti gue. Tapi tiba-tiba bisa ya. Oh. Ternyata penuh tantangan guys ya. Ini apa ya? Kita coba lihat ke sini dulu ya. Terkunci aja. Gak bisa ke sana. Oke. Terus kita ngapain sekarang? Emosi aja lo kan, gede sekali gue lo. Wah, peluru. Keren. Apa ini ya? Dipretelin sama dia guys ya. Muncul baru, karakter baru. Ya, kita beli dulu guys ya. Terus
Perlengkapan. Petasku. Oke. Simpanlah. Oh. Your destiny waits on the path you'll take to avoid it. Salah. Salah mana teh, mana teh? Mana ya mana? Bukan. Tadi kesini, disuruh kesini ya kan? Yuck! Biohazard, sickening. Lubang. You need to line up the switches so they match. Okay, wah, lumayan dekat kakinya, guys ya. Lumayan. That's enough electric power to initiate the actuators and activate the framework. Keep your head on a swivel. Oke, kita kembali guys ya. Kita sudah banyak mendapatkan sesuatu di sini. Wah, jauh sekali 600. Settings out there, get me sculp scooting. That leads him to the bottom of that particular carbine. You're running it. He's not in a state to go looking, so he's counting on you. Okay. Thinks you're not the only. Banyak kali sudah kita bicarakan. Truk di rob radium. Gue belum menyelesaikan tugas gue yang di sini loh. Di mana ya? Jurnal. Wah, gue banyak sekali guys ya. Ya, kita selesaikan itu dulu guys ya. Mana gini gue ya? Oh, itu dia guys ya. Metal ride. Ngedrive. Kita drive guys ya. Oh, kita nggak bisa ke sana aja. Ya sudah. The plague that's ruining the land needs to be stopped. Itu apa ya? Wah, jalan seperti itu. Wah, bagus sekali guys ya. Sudah malam rupanya. Banyak yang berharga guys.
ada yang bisa kita ambil di sini guys ya. Nyangkut anjir. Says it's hard to worry. Lelah terus menerus kekerakuan lubang ini kan masuk ke dunia. Ah, mungkin ada yang bisa mengalihkan beban. Sadly, they can't. Bagaimana caranya menemukan mereka? Says you might want to listen hard. Heard the ringdinger dinging a while back. You should grab it before someone else moves it. You can ring anyone you like. Ada itu bisa membantu banyak orang. Thinks you'd be a great dinger. Apa sih? Oh, dia di sana gitu. It's like a whole different world down here. Buat emosi aja kan. Fist to face. Kunai guys ya. Kita mendapat sesuatu di sini guys. Wah. Mana ya? Eh. Flex those smart muscles and open the hatch. Just a few moves left. Make them count. That okay. Should be enough glow juice for two. Terus kita kemana sekarang? Lewat jalan mana? Kembali kan? Wah, sabar guys ya. Itu apa guys ya?
Wah. Gila. Keren nih ya. Kita nggak dapat darah. Nggak dapat aja. Oh ya. Sabar. Kita nggak ada jalan. Kungfu baru apa sih kungfu baru? Ah, malas urus peta. Gue. Ini kan ke sana. Oh, memang kita memang disuruh ke sana, guys ya. Wah, langka. Untung ada jalan aja. Tep apa lagi sih? Oh, kumpul baru. Apa ini lagi sih? Udah ada kok. Mana ada dia? Apa kita harus turun ya? Wah. Got that one down. Pada masih aja lo kan. Wah, bisa goreng. Oke. Terus sana guys ya. Grab pull, come on. Sometimes you miss the sound of breaking waves, and sometimes you don't. Empat. Kendali itu tidak bisa muncul di sini. Kocak. Seru banget ini bisa bebas ya. Mana ya gini gue waktu ini. Mana ya? Got it. Ngeng. Oh, ternyata kita banyak melakukan tugas di sini guys. Leave that right. Hey yo, humbop. Hmm. Hey yo, humbop.
Gulp says he wants to take you with him. Bilang dia ingin mengajakmu ikut perjalanan sama Rancuran berkata begitu betul. Oke. Dia mau mengajak jalan-jalan guys ya. Tidak pernah membosankan. Aku menemui satu lagi. Aku mencari satu lagi. Kalau ada yang lain di luar sana, aku akan menemui. Ya. Memberitahu bahwa kali ini kamu bisa dapat dua. Dia bilang minum tidak menghalangmu. Dia pernah sampai aku terima kasih kamu. Sering saya ada gulis. Wouldn't be surprised if you met again. Teler. Gulp thanks you. Gulp terima kasih kepadamu karena suatu temannya sekarang. Oke. Jadi kita sudah dianggap teman sama dia ya, pantas mendapatkan hadiah. So he intends to keep the promise he gave you when you first met. He's got a few things, you see, that no one else says he's always happy to make new ones rather than let the drink. Okay. It's hard to understand the guzzle, but it's something about flip-flop the flip-flops and not getting. Oh, schlag. Thinks you should find a good place to hole up until daybreak. Berpikir sebaiknya kamu cari tempat yang aman untuk melindungi Fajar apa ada yang perlu. Word is the Northwest World Eater can't. Kabar barat laut tidak ditemukan. Says you're welcome. Berkata kedatanganmu selalu disambut. Oke. Okay. It's hard to understand the guzzle. Sulit memahami hasrat minum dari the flip-flops and not getting sore. Sudah semua sementara sampai di sini. Says the best thing is to find balance. Karena banyak yang merusak semua, sudah semua. Remembers you as a quiet kid. Mengingatmu sebagai anak pendiam, sedang karena kamu tidak seperti itu lagi. Says talking to you. Karena berbicara denganmu sangat menarik. It's hard to understand the guzzle, but it's something about flip-flop the flip. You should be careful before it's too late. Oh, beda. Says they are looking forward to seeing you. Sering bertemu lagi dengan sampai jumpa lagi. Says you'll meet again. Berkali-kali bertemu lagi. Oke. Okay. It's hard to understand the guzzle, but it's something about flip-flop the merc puff needs to be. Ada lagi. Oh ya, ini adalah saatnya sudah pergi. Ya, ini adalah gini guys ya, perkataan yang tadi diulang. Didn't have much else to say. Level 8. So. Oke. Okay. Mana perlu gue? Neng. Wah, ada orang jauh di sana guys, hati-hati guys ya. Oh, apa itu ya? Oh, cahaya. Seems steady enough. Somebody. Kita mengelilingi lautan guys ya. Tab sabar. Karakter, jurnal, kehidupan. HP energi aja guys ya. Apa ya? Wah, hidup 4000 aja. You're a little wet behind the ears. Oh, level daso, level 10. Bongkar. Ini dia waifu keuntungan. Sing
Aura, mutasi. Zing. Stay weird, get weirder. Oh, ini fire. Oke. Nanti kita coba guys ya. Kita jalan dulu. Sudah mau siang anjir. Apa itu ya? Apakah ada hal yang sangat menarik di sini? Sudah mau sore guys. Sore, sudah pagi guys. Fred Soft, that's a monster nest if ever I've seen one. Ya udah, iya aja. Wah, kita melewati hutan, guys. Ternyata masih banyak air di sini ya. Wah, sudah 1 jam lebih anjir. It's an undersurfer, all alone without anyone in it. Yet, glad to see some wood scrap there. Sure useful. Oh, bisa dihancurkan itu ya. Oh, baru tahu anjir. Wah. It's up or down, your choice. That's too bad. Bisa dibuka sana guys ya. That's apa itu? Langka. Terus, wah jauh sekali ini. Seribu kilometer. Wah, kita nyangkut di sana aja. Kita akan pergi jauh, guys ya. Perlengkapan. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini dari gue guys ya. Untuk game Biomutant. Next time kita akan melanjutkan lagi prajurit perjalanan prajurit kita yang sangat membanggakan ini guys ya. Keren sekali, keren sekali, suka sekali. Kita save dulu guys ya, kita save dulu. Simpan the game. Keren sekali ya. Ternyata di sini kita banyak melewati teka-teki ya. Banyak sekali teka-teki game ini ternyata baru gue tahu kan. Gue baru tahu maksudnya. Gue baru tahu ternyata game ini banyak teka-teki. Seru sekali, seru sekali. Sekarang kita sudah memiliki boot baru. Wes lancar, boot baru, memiliki senjata baru ya kan.
Iyalah, keren sekali. Sini apa yang bisa kita gunakan di sini ya kan? Wah, banyak sekali sih. Senjata baru kita juga dapat pistol baru, mantap sekali ya kan. Banyak bos juga yang kita lawan guys ya. Tadi hampir mampus juga, tapi gimana ya, untung bisa selamat guys ya, dengan sangat-sangat santuy seperti bercanda guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini dari gue. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan ingat, jaga kesehatan kalian semua. Rajin-rajinlah berolahraga dan jalani semua dengan baik-baik saja. Kita akan berjumpa di next video. See you. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah.